Kalau Hexan may BOI. Pero sa ating legal ay. Sekali ya. Kurang langsung ya, kurang masyarakat, saya tahu ada masyarakat juga ya kan. Nah kalau ini mereka-mereka yang tidak nampak ngotot persoalan itu, kemudian tiba-tiba ada kisah kan, bingung tanggung jawab. Berarti sudah ada rencana kalau begitu Mas ya? Tidak, tidak ada rencana. Oh, kita antisipasi Pak. Saya minta maaf, kita antisipasi. Kalau ada bicara begitu berarti Anda sudah. Oh tidak, rencana. Saya tidak ada rencana soal itu. Justru saya menghindar soal itu Pak. Hah? Saya bicara ini untuk menghindari itu. Karena kalau ngotot-ngotot terus begini kan, udah pasti nih orang tidak sama-sama tidak. Maksudnya begini, sebelum ada kesepakatan ke masyarakat. Tidak ada masalah program jalan, karena itu belum ada dia punya baik sedikit pun kesepakatan itu, tidak ada. Ya sudah, beda buat laporan itu. Kesepakatan di masyarakat, kalau bukan dari kesepakatan di masyarakat, kok ini masyarakat tolak katakan itu, dan tidak aktivitas ini. Ya sudah ada berita acaranya, sudah saya kirim itu. Kesepakatannya itu ya harus itu ada tuntutan sama Pak Bukit. Berapa orang berapa rencana? 63. 63 ya, saya. Dua rangkap itu. 550 lebih. Saya satu kendala. Kalau bicara apa yang ini kan tidak keluar. Yang belum menerima itu sih masih tergabung orang. Mapo BKP sudah menerima semua.
Kalau tidak disepakati di depan di hadapan masyarakat jangan. Bagaimana caranya poin-poin angka-angka itu disepakati di atas meja? Yang punya simpati ini siapa kak? Kan kepala desa dan BPD ada 370 sekian masyarakat, kepala keluarga. Disepakati sama-sama di situ. Harus disederhanakan juga itu tentang masalah yang punya. Tanya mereka agar bisa satu dengan desa. Kalau kami kembali, jangan memaksa Arif mau diambil uang. Orang sendiri pun datang di rumah. Pernahkah sampai diancam orang bilang kau harus ambil uang? Sudah, saya tidak bicara soal itu lagi. Karena itu sudah dibahas sebelum. Oh, tidak bisa, Pak. Itu harus karena itu uang. Itu kan dari perusahaan itu. Tapi berarti menimbulkan masalah baru, Mas, kalau begitu. Iya, saya sudah sampaikan, Pak, waktu ketemu Teras Kafe di Cijak, dan kalau menuntut kerugian ini tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait. Kalau mau diselesaikan masalah dari jalurnya kasih turun begitu. Jangan yang ini enggak mau dibahas tapi tidak, kemarin ini ditolak. Tapi tiba-tiba ya, kalau kita bicara lagi kan kalau kita bicara uang ini kan tidak pernah ada cukupnya. Iya, betul. Ada cukupnya. Nah, kalau dasarnya katakan umpamanya oke ini sedikit tambah lagi orang menambang itu orang punya duit semua, Bu. Saya tahu, cuma kan harus konsisten. Jadi kita harus objektif melihat. Ya, umpamanya hari ini pikir orang begitu penambangan. Ya hari ini enggak usah ambil 5 juta. Iya, saya tadi dia bilang kalau bicara uang tidak ada orang puas, memang betul. Jadi masyarakat saja yang tidak ada uang ini ngotot, apalagi yang punya perusahaan kan kita sendiri. Kayak ini pribadi saya sendiri. Yang jelas kita sudah habis ambil uangnya orang. Masa kita sudah habis ambil uangnya orang, kita tanda tangan lagi penolakan itu perusahaan. Ya sudah. Silakan melapor kalau merasa dirugikan, silakan melapor besok di Polsek. Saya tunggu laporannya. Itu kalau begitu kita sudah tipu perusahaan kalau begitu. Tidak masalah, silakan membuat laporan masyarakat yang masyarakat yang sudah ambil uang dan sudah mereka pakai kemudian yang merugikan silakan dilaporkan ke Polsek, ke Polres lah. Salah. Saya tunggu laporannya besok hari Senin. Enggak mungkin lah orang sudah terima mau dilaporkan. Ya itu dia. Sama kau jebak masyarakat berarti itu. Sama kau yang sengaja provokasi masyarakat. Akhirnya masyarakat yang jadi masalah. Provokasi bagaimana? Ini yang undang-undang, Pak. Kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jangan bikin begitu, Bung. Bung tahulah. Tidak, kalau dia berproses cukup, ketika dia sudah ambil uang begitu ada tanda-tanda berbicara, terus kemudian terjadi berita acaranya mana? Kami tidak sepakat yang 5 juta itu di balai desa. Kalau yang ternyata kan yang 300 lebih sepakat dengan itu. Saya bilang itu berita acara tidak sah karena disepakati di hadapan masyarakat. Iya, kalau tidak sepakat tidak mungkin lah masyarakat mau paham sampai 300 lebih. Silakan, kalau pemerintah mau ngotot soal masyarakatnya silakan. Kami tidak persoalkan itu. Kami siap berjuang sendiri. Saya jangan dipaksa. Dorong siap support saya. 1-2 orang pun yang support saya siap jalan. Penting urusannya mereka. Saya sudah koordinasi juga. Tahir sama Jiji sudah. Percuma kita berdebat. Gitu. Saya kita pulang. Kita balik. Kalau Oti punya niatan baik ya. Kita siap juga cari solusi sama-sama. Ayo kita balik. Kalau pakai prosedur saya siap pakai prosedur. Saya langsung ke Polres kalau saya bantu cari solusi OT ini. Kasih tahu, saya tidak ada apa-apa nih. Ya, ini kan lagi saya. Halo guys. Aku tak lagi. Aku tak lagi. Aku tak lagi.